saya selalu sampaikan bahwa sampai saat ini saya masih menerima bahkan bertemu dengan orang-orang yang selama ini tidak terlayani dengan baik karena memang butuh kesabaran. Ini memang tidak mudah karena kita harus belajar untuk kemudian menjadi pendengar terhadap koreksi, terhadap keluhan, mungkin luapan emosi, kemarahan. Tapi ini harus kita lakukan sehingga kemudian kita tahu apa sih masalahnya. Dan setelah itu kemudian kita berikan solusi. Demi terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif, Polri mengemban tugas pokok utama yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Guna mewujudkan itu semua, Polri telah melakukan beberapa transformasi, diantaranya transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Di era Polis 4.0, Komandan Wis Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad S.A.S.I.K. M.S.I. adalah transformasi organisasi. Salah satu programnya adalah perubahan teknologi kepolisian modern Polis 4.0 melalui program Matur Pak Kapolres. Program Matur Pak Kapolres adalah salah satu program pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp, masyarakat bisa menginformasikan segala hal kepada Polres Bojonegoro yang akan direspon langsung oleh Kapolres Bojonegoro, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara modern, responsif, transparan, dan diharapkan dapat mewujudkan Polri yang hadir di tengah masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman. Masyarakat yang memanfaatkan pelayanan Matur Pak Kapolres bisa mengirimkan informasi, pengaduan, ataupun pertanyaan seputar pelayanan umum melalui nomor WhatsApp 081-333-662-227. Setelah itu, Kapolres akan merespon dengan cepat, meneruskan informasi tersebut kepada petugas di lapangan yang posisinya terdekat dengan pelapor, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Program Matur Pak Kapolres juga melayani keluhan masyarakat. Di sini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan terhadap kinerja Polres Bojonegoro yang akan direspon langsung oleh Kapolres Bojonegoro, sehingga keluhan dapat ditangani segera. Dalam program tersebut, Polres Bojonegoro akan memiliki database informasi suatu wilayah, di mana hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan berbenah diri, agar kinerja Polri bisa memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat. Polres Bojonegoro akan selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, menerima keluhan masyarakat, dan siap menerima kritik serta saran. Ayo dulur-dulur manfaatkan program Matur Pak Kapolres untuk memberikan informasi apa saja, menyampaikan keluhan apa saja, dan bertanya tentang apa saja di nomor WhatsApp 0813-336-62227. Jangan sungkan dan takut ya, ngomong sama saya, matur sama saya, Matur Pak Kapolres.